Lalu yang ketiga, mungkin ya beberapa kejutan-kejutan di waktu-waktu sebelumnya itu memperlihatkan saya itu mengenal sosok Bapak juga. Seorang yang tidak pernah kenal lelah untuk menyuarakan kebaikan dan untuk bertemu masyarakatnya secara langsung, mendengarkan konsifah dari lapangan, karena data makro itu hanyalah angka, tapi bisa kita berbicara langsung kepada manusia, disitulah bagaimana penderitaan maupun suara rakyat berbunyi. Dan kemarin Bapak satu hari juga provinsi kesana kemari, saya lihatnya aja udah kayak kompetes, apalagi Bapak yang langsung melaksanakannya. Jadi beberapa hal itu yang membuat saya sangat salut kepada Bapak. Dan mungkin jarang sekali seseorang anak laki-laki di masa ini berbicara hal apa yang akan saya lakukan. Mungkin ada kamera di sini. Kamera yang mana? Banyak. Kamera ada satu master. Itu ya? Ini ya? Oke. Master Dedy Corbuzier. Iya. Mungkin aku belum pernah mengucapkan ini ke ayah secara langsung, tapi aku mengucapkan ini sama teman-teman, agar teman-teman tahu apa yang aku rasakan kepada ayah. Aku bangga sama ayah.